Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan pelajaran semua ya. Nah teman-teman, kali ini cuacanya benar-benar cerah ya teman-teman ya. Alhamdulillah cerah. Kemarin mereka nggak dapat jemur sama sekali dan para burung-burung juga nggak dapat jemur dan sekarang lagi pada jemur ya teman-teman ya. Nah ini gua mau ngasih ya ini contoh ya spek. Nya kering dan tidak berisi ya. Jadi waktu hari Minggu kemarin ya, gua ngejemur ogura itu biasanya kan gua kasih tempat minum. Itu enggak gua kasih tempat minum. Sebenarnya udah kepanasan, gua mau gua diemin sampai jam 1. Nah, gua mau tes kekuatannya tapi sambil gua pantau. Nah, tapi hasilnya itu gua enggak bakal ngira kalau speknya ogura itu bakalan apa namanya? Bakalan kering ya apa istilahnya kisut ya teman-teman ya, jadi tidak berisi ya teman-teman ya. Nih gua ambil contohnya nih ya, tuh jadi speknya jadi tidak berisi teman-teman ya, tuh. Nah tidak berisi ya karena kekurangan makanan yang mengandung air. Nah waktu itu gua juga kesalahan gua itu tidak memix, tidak apa, jarang mengasih buah-buah yang mengandung banyak air. Biasanya kan gua kan suka kasih pepaya gitu ya, kasih pepaya ya, pepaya itu banyak mengandung air ya, kasih pepaya karena yang spike itu membutuhkan banyak zat air ya. Jadi kalau pengen teman-teman spike-nya tebel itu kalau sering terlalu kasih banyak buah itu bisa spike-nya bagus-bagus. Nah gua itu kemarin tuh cukup kangkung-kangkung yang ada di sini aja, kangkung-kangkung yang ada di sini sama gold daun ubi aja ya. Jadi gue pure kayak gitu dan penjemurannya kencang, tidak seimbang zat airnya yang masuk, jadinya speknya ogura jadi apa namanya kering, nggak kering sih sebenarnya, tidak berisi ya, jadi agak kayak kisut-kisut kempot kayak gitu teman-teman ya. Nah kali ini gue bagaimana cara menanganinya aja lagi ya, kalau misalnya spek itu kan membutuhkan banyak air ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus memberikan asupan makanan yang mengandung banyak air ya, seperti buah ya, intinya seperti kayak semangka, melon, pepaya ya. Jadi kalau teman-teman rutin ngasih buah itu insya Allah spek teman-teman iguananya tidak bakal kering seperti ogura ya. Tuh. Ya kan jadi nggak bagus gitu ya, jadi kayak kopong-kopong atasnya, kayak kisut-kisut tipis-tipis ya. Walaupun dia tipe-tipe spek kecil, waktu itu kan super tebel ya. Berisi teman-teman ya, ini noh. Kayak agak bening gitu ya teman-teman ya, kisut kalau pas dipegang juga ya tipis banget ya, nggak bulat-bulat ya. Nah gue udah menyiapkan ini teman-teman apa namanya melon ya, gue beli melon di tukang buah kemarin pulang kantor, ada tukang buah gue beli ya 2000-an di pasar Minggu, gue beli 2, gue potong-potong kecil-kecil ya. Ini udah gue siapkan apa namanya melonnya ya, udah gue siapkan melonnya biar hari ini gue mau jor makan buah-buahan dulu ya. Emang nggak harus langsung sehari bakal langsung isi teman-teman ya. Nah ogura juga makannya kebetulan nggak begitu banyak ya, karena lagi femoralnya lagi keluar tersemua. Lihat cendolan hemovenisnya masih mengeluarkan sperma-sperma juga si birahi, jadi makannya dikit ya. Gue kasih segini aja dulu ya teman-teman ya, kasih segini. Semoga dia mau dimakan ya, walaupun nggak banyak nggak dikit, itu untuk memulihkan dan mengisi lagi spek yang tidak berisi ini ya. Nah, alhamdulillah kalau si Orangey kan gua kasih apa namanya airnya banyak ya, jadi dia kadang-kadang pas lagi berjemur langsung berendam jebur ya.
Nah, si Maca ini kayaknya speknya juga agak mengisut juga ya, karena dia mungkin lagi gendong telur ya. Jadi seluruh cairannya menyerap ke dalam telur-telurnya itu ya. Menyerap ke sel telur-telurnya itu ya, karena telurnya itu kan kayak istilahnya kayak orang hamil lah, coba butuh nutrisi juga ya. Jadi keserap nutrisinya sama telur-telurnya dia ya. Nah, ini juga kalau alhamdulillah si Orangey masih bagus ya, masih tebal spike-nya ya. Nah, nanti si Maca juga kita kasih apa namanya? Melon juga, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Ya, jadi penyebab terjadinya spike tidak bersih itu karena kekurangan zat cairan ya. Entah itu penjemuran yang terlalu lama ya, pemakaian lampu yang terlalu lama, dan tidak diseimbangi dengan makanan-makanan yang mengandung banyak air ya. Nah, jadi cara penanganannya ya, dikasih asupan makanan yang mengandung banyak air ya, seperti buah kayak pepaya, melon ya. Nah, melon ini lebih baik ya mainnya, karena melon ini mengandung banyak gula ya, manis, banyak gula, dan juga airnya banyak ya. Jadi bisa mempercepat, memperbagus spike ya, teman-teman ya. Jadi lebih berisi ya. Nah, gue nggak membahas spike itu biar gondrong, biar tebel, enggak ya. Yang penting berisi ya. Kalau misalnya spike gondrong atau apa namanya, spike gondrong atau tebel, mungkin itu udah bawaan gen ya. Berapa persen lebih banyak bawaan gen, dan juga ada rawatan-rawatan tertentu ya. Mungkin yang pemain-pemain kontes-kontes tau lah rawatan-rawatan itu. Cuman ya kalau gue sih ribet juga ya, noting tulus aja meliharanya ya. Yang penting dia sehat ya. Karena spek juga terlalu tipis kayak gini, ngerinya rentan patah, dan juga bisa apa namanya, kalau gosong juga. Karena pernah gue dapat info dari temen gue, speknya itu kelamaan pakai lampu ya. Mungkin kelamaan pakai lampu speknya gosong-gosong, kebakar, ada yang kebakar ya. Karena itu mungkin tidak apa namanya, kekurangan zat air, kering ya speknya, terus kena panas jadi kebakar. Jangan, mas ini galak. Ya udah, kita masukin aja yuk. Oh, gura ini agak galak tuh ya kan. Nah, kita kasih ini apa namanya, melon. Oke, gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana Maca, mantap. Wah, langsung dimakan tuh teman-teman melonnya. Dia agak takut ya. Yeah.